Salam guys, pada video kali ni aku nak kongsikan satu laman web yang menawarkan peluang untuk korang membuat duit secara online. Okey, jom kita bermula. Pergi kepada web browser korang, type www.klikjer.com. Okey, jika korang dapat perhatikan, inilah laman web klikjer.com. Okey, biar aku terangkan seberingkas tentang klikjer.com ni. Klikjer.com ni merupakan satu laman web yang publish e-book lah, e-book berkaitan bisnes. Tak kisahlah korang ada bisnes apa, bisnes air balang ke, roti ke, pastry ke, kek, bisnes bandel ke. Jika korang macam mahir pasal bisnes korang dan korang boleh buat e-book, boleh menulis, aku sarankan korang pergi ke laman web ni. Okey, klik je ni, korang diberi dua pilihan sama ada korang nak jadi writer e-book, penulis e-book lah, atau affiliate. Affiliate ni adalah orang yang bertanggungjawab menjual dan mempromosikan e-book yang telah dipublish oleh pihak klik je ni. Kalau kat dunia offline dipanggil salesman lah. So kalau kat klik je ni, setiap jualan yang terhasil akan mendapat komisyen lah dalam 50% ke 70%. Pada pendapat akulah, jika korang owner kepada sesuatu bisnes atau pro dalam sesuatu bisnes, better korang jadi penulis. Sebab penulis ni dia seksa sekali je, time menulis tu je. Bila korang punya e-book dah publish dalam laman web klik je ni, dia punya income sampai lah bila-bila selagi laman web klik je ni ada. Tapi salesman pun okey juga sebenarnya. Sebagai affiliate ni, jika lah korang ada laman web yang memang power atau korang boleh mempromosikan link yang diberi dengan memang tepat lah dekat golongan-golongan sasar dia, memang masyuk juga sebenarnya. Jika korang nak jadi affiliate atau salesman, korang akan diberi satu link istimewa atas nama korang. So tugas korang adalah mempromosikan link korang ni di tempat-tempat laman-laman web yang betul lah. Jika tak betul memang susah dapat sale lah. Korang kena pandai strategi tu. Nak daftar sebagai penulis senang je, atau nak daftar sebagai affiliate, kau tekan je mana-mana butang ni, dia akan keluar ni lah. Bahagian ni korang masuk nama dan email, lepas tu download. Dia dalam download kit tu dia akan terangkan semua sekali lah pasal kalau korang nak jadi penulis perlu apa, kriteria apa. Kalau korang nak jadi affiliate pula pun sama, dia akan minta email dan nama. Dekat situ dia akan bagi download kit dia. Korang boleh tengok dekat email korang lah. Okey, sekarang kita tengok kepada produk dia. Okey, jika korang dapat tengok ni lah e-book yang telah berjaya dipublish oleh laman web klikjer. Sebagai affiliate, tugas korang adalah mempromosikan e-book ni di laman-laman web atau di mana-mana saja yang korang nak. Satu tips aku nak bagi jika korang memilih sebagai affiliate dan nak jual e-book dalam ni, korang kena tentukan niche dia, tempat iklan tu. Niche dia mestilah sama dengan tajuk e-book ni. So contoh, jika korang pilih lubuk bandel ni dan korang promosikan dekat laman web KRT Kisah Rumah Tangga, memang tak adalah sale-nya. Sampai ke subuh korang takkan beli. So korang kena promosikan dekat grup-grup Facebook pasal bundle. So dekat situ memang semuanya memang akan minat bundle. So mesti diorang nak tahu. InsyaAllah mungkin akan ada sales. Okay guys, aku rasa itu sajalah perkongsian aku untuk kali ini pasal laman web klikjer.com ni. Jika korang ada apa-apa soalan atau keraguan, korang bolehlah tekan hubungi kami ni. Dia akan keluar satu form, korang isilah nama, email, phone, message korang, apa-apa soalan lah. Dan jika korang nak tanya lagi apa-apa pasal video ni, korang bolehlah tinggalkan komen kat bawah ni. Okay guys, goodbye.